Kembali lagi di kabar utama, dukungan dari simpatisan dan relawan masing-masing pasangan capres dan cawapres terus mengalir. Berbagai cara pun dilakukan mulai dari solawatan, senam, hingga hadir langsung ke lokasi kampanye paslon jagoan mereka. Relawan Anies Baswedan Gus Muhaimin Iskandar Kahiji Amin ajak ribuan simpatisan senam Zumba di lapangan Jalan Anyar Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mereka berharap Anies Gus Muhaimin terpilih menjadi presiden periode 2024-2029. Kegiatan senam Zumba ini sebagai salah satu strategi untuk mengenalkan sosok calon presiden dan wapres Anies Baswedan Gus Muhaimin Iskandar. Pasangan Amin digadang-gadang akan membawa perubahan jika terpilih pada Pilpres 2024 nanti. Kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku UMKM menjadi salah satu agenda kerja pasangan Amin. Ratusan massa dari berbagai laskar di Yogyakarta menggelar deklarasi dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran di Gunung Kidul. Para simpatisan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 menyatakan siap memenangkan Capres nomor urut 2 tersebut satu putaran. Deklarasi yang digelar di lapangan Gading Kapanewon Pelayan Gunung Kidul ini sekaligus sebagai pemantapan para kader dan simpatisan P3 untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran satu putaran dalam Pilpres 14 Februari mendatang. Para simpatisan P3 melihat Prabowo Gibran sebagai pasangan yang saling melengkapi untuk membawa Indonesia lebih baik ke depan. Wartawan bisa lihat bersama laskar-laskar yang ada. Sebenarnya ini laskar di bawah lintas partai yang seharusnya mendukung capres dari nomor urut yang lain. Gitu. Tetapi karena mereka melihat sosok Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah dua tokoh perpaduan yang sangat komplit dalam nantinya akan memimpin Indonesia ke depan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, maka mereka memberikan dukungan dan menyatakan diri bergabung bersama Barisan Pemuda Bersama Gibran. Sementara, ratusan relawan tergabung dalam Akar Rumput Hijau Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Gresik menyatakan diri dan siap bergerak maksimal untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di pemilu 2024 di Jawa Timur. Perwakilan para kiai pengasuh berbagai ponpes di wilayah Bojonegoro, Lamongan, Tuban dan Gresik menyimak penyampaian para penasehat tim kemenangan daerah atau TKD Prabowo Gibran. Para relawan diingatkan untuk merangkul memilih Capres-Cawapres paslon nomor 2 ditanggapi dengan bijak tanpa membalas hinaan atau sindiran. Ya, agar nantinya kemenangan ini cukup dengan satu putaran kemenangan Prabowo Gibran tanggal 14 Februari 2024. Targetnya berapa? Target untuk Jawa Timur itu 65% dan mudah-mudahan seluruh Indonesia bisa menang satu putaran 50% plus sekian. Ratusan simpatisan dan relawan dari berbagai kalangan di Nganjuk antusias hadir untuk mendukung kampanye akbar pertama pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kampanye akbar pertama yang digelar di Sidoarjo, Jawa Timur menjadi bukti solidaritas yang kuat dari para pendukung Ganjar Mahfud dari Kabupaten Nganjuk. Ketua Tim Kemenangan Ganjar Mahfud Daerah Nganjuk mengungkapkan keyakinan mereka terhadap kepemimpinan Ganjar dan Mahfud dengan harapan membawa perubahan positif bagi masyarakat jika terpilih nanti. Kampanye akbar ini juga menjadi ajang menggalang dukungan publik yang positif dalam perjalanan kampanye pasangan Ganjar Mahfud menuju satu putaran. Tim TV One mengabarkan.